Inilah sapi jenis Brahman yang berusia 4 tahun lebih, dengan bobot 1 ton 57 kg, dengan panjang 2,8 meter yang dipilih Presiden Jokowi untuk dikurbankan pada perayaan Idul Adha. Sapi ini dibeli Presiden Jokowi dengan harga 96 juta dari seorang pedagang di Desa Pedindang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Sapi jumbo dengan tinggi 1,8 meter ini rencananya akan disumbangkan ke masjid yang ada di Kelurahan Dul, Kabupaten Bangka Tengah. Meski telah melewati uji lab, tak ada perawatan khusus terhadap sapi presiden ini. Kalau harganya kita jual deal-nya itu kemarin 96 juta, Pak. Kalau perawatannya biasa, Pak, nggak ada istimewa, semuanya sama. Nah, terus umurnya berapa tuh, Pak? 4 tahun, Pak. Jenis apa, Pak? Sapi? Jenis Brahman Silang Lemusin, Pak. Beratnya berapa, Pak? 1 ton 57 kilo. Nah, rencananya mau dibawa kemana? Bawa kemana, sapi? Ini dibawa ke Masjid Kampung Dul, Pak. Kapan rencana itu dibawa? Hari Sabtu pagi. Dipotong di sana? Iya. Kotorannya sudah di lab, sudah semua. Itu semua? Iya. Bakal dicek lagi nggak, Pak, tim? Satu kali aja, Pak. Satu kali aja, ya? Iya. Oke. Nah, terus tingginya itu tingginya berapa? Tingginya 180 cm. Kalau panjang? Panjangnya 2,8, Pak. Panjangnya 2,8. Selain jenis Brahman, di kandang ini juga banyak sapi yang berukuran besar jenis lainnya, seperti sapi Bali, Simmental, Limousin, serta sapi Madura. Melemahnya ekonomi masyarakat, dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan penjualan sapi kurban menurun hingga 20%. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.